berada di hadapan, hadapan kanopi Rusia, berkumpul di hadapan. Okey, kita teruskan untuk final ball bagi bawah 14 tahun antara PLD Kuantan dan juga PLD Temeloh B. Kembali kita dalam kejohanan rugby Seven Side NRNDP peringkat Zon Timur 2024. Kini kita akan menyaksikan perlawanan final ball bagi kategori bawah 14 tahun di antara PLD Kuantan menentang PLD Temerloh B. Sepak mula dilakukan oleh pasukan PLD Temeloh dan berjaya ditangkap kemas oleh pemain pasukan PLD Kuantan dan terus melakukan larian di situ pemain Malaysia 29 ini dan terus lakukan, namun berjaya dikeluarkan oleh pasukan PLD Temeloh. Satu defending yang cukup baik saya kira oleh pasukan PLD Temeloh yang berjaya menghentikan serangan oleh pasukan PLD Kuantan. Okey. Untuk penyampaian hadiah kepada pasukan PLD Kuantan, dipersilakan Coach Geoffrey daripada PLD Temeloh untuk menyampaikan hadiah. Untuk menyampaikan hadiah kepada PLD Kuantan. Bola berjaya dicuri oleh pasukan PLD Kuantan. Namun berjaya dicuri kembali oleh pasukan PLD Temeloh ini. Bola terus dikeluarkan daripada racking dan melakukan satu hentakan oleh pemain memakai scrum cap ini. Bola terus ditebarkan keluar oleh dalam daripada racking. Dan pemain ini terus melakukan satu larian, cuba menebuk dan melakukan satu offload. Berikan kepada rakan mereka. Namun berjaya dihentikan oleh pasukan PLD Kuantan. Namun masih lagi dikawal bola tersebut oleh pasukan PLD Temeloh ini. Dan terus dikeluarkan. Masih mencuba mencari lubang di situ. Melakukan satu hentakan, satu offload di tengah-tengah padang. Namun berjaya ditolak keluar oleh pasukan PLD Kuantan. Satu pick up yang cukup baik. Satu set up ke sebelah kiri padang oleh pasukan PLD Temeloh ini. Satu tebaran yang cukup baik dan terus menebar kepada winger mereka. Namun pengadil mendapati berlaku kesalahan untuk PLD Temeloh ini. Scrum down diberikan kepada pasukan PLD Kuantan. Sekurang-kurangnya scrum ini dapat memberikan sedikit kelegaan kepada pasukan PLD Kuantan daripada asakan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh pasukan PLD Temeloh. Inilah peluang pasukan PLD Kuantan untuk menyerang pasukan PLD Temeloh daripada kawasan bahaya mereka sendiri. Bola berjaya dikeluarkan
terus dilirikan oleh pemain nombor 9 PLD Kuantan ini. Namun dihentikan oleh pengadil perlawanan Mr. Lomo dan memberikan penalti kepada pasukan PLD Termaloh. Bola pemain PLD Termaloh terus melakukan quick tap dan melakukan satu hentakan yang cukup keras di situ. Satu pertahanan cukup baik ditunjukkan oleh pemain pasukan PLD Kuantan. Namun bola masih lagi dikuasai oleh pasukan PLD Termaloh. Namun pengadil mendapati terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemain pasukan PLD Kuantan, memberikan penalti kepada pasukan PLD Termaloh. Terus melakukan quick tap dan melakukan satu hentakan dan sekaligus mendapatkan try buat pasukan PLD Termaloh. Pasukan PLD Termaloh berjaya mendapatkan satu try yang pertama buat mereka yang dapat memberikan semangat untuk meneruskan perlawanan final ini di kategori bowl bawah 18 tahun. Saya kira satu conversion yang cukup baik, walaupun hanya rendah, tapi cukup untuk menghadiahkan mereka tambahan dua mata untuk pasukan PLD Termaloh. Nampaknya sebentar tadi pemain-pemain diberikan water break oleh pengadil perlawanan. Kini akan melakukan sepak mula oleh pasukan PLD Termaloh dan berjaya ditangkap oleh pemain berjersi nombor 2 pasukan PLD Kuantan. Namun pasukan PLD Termaloh berjaya mendapatkan penalti kerana dipersalahkan pemain PLD Kuantan ini holding the ball dan terus menebuk di tengah padang dan mendapatkan tambahan satu lagi try buat pasukan PLD Termaloh B. Sungguh baik pemain berjersi nombor 1 ini berjaya menebuk di tengah-tengah padang. Satu vision cukup baik, berjaya menebuk pertahanan pasukan PLD Kuantan. Satu conversion yang cukup baik saya kira, yang memberikan tambahan dua mata buat pasukan PLD Termaloh B.
dia kata, hang punya pasal ya. Habis lah. Kau kata kau nak makan? Memang lah. Sedap sah. Kita kembali dengan aksi separuh masa kedua. Bagi final ball kategori bawah 14 tahun untuk kejohanan rugby Sevens NRDP peringkat Zon Timur. Sepak mula akan diambil oleh pasukan PLD Kuantan oleh pemain berjersey nombor 22 ini. Satu sepakan ke belakang yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 22 dan berjaya dapatkan bola tersebut bagi pemain pasukan PLD Termaloh dan dikeluarkan di situ, terus menebarkan bola tersebut. Satu kayuhan yang cukup baik, sekurangnya memberikan advantage 2-3 meter buat pasukannya. Bola masih lagi di dalam permainan namun diberhentikan kerana didapati berlakunya kesalahan yang dilakukan oleh pemain pasukan PLD Termaloh ini dan diberikan scrum down untuk pasukan PLD Kuantan. Inilah kesempatan yang sepatutnya digunakan oleh pemain-pemain PLD Kuantan untuk menyerang pasukan PLD Termaloh. Jadi sekurang-kurangnya mencuri kembali try yang pertama buat pasukan mereka. Yalah, tak kira dia. Mesti saya betul pada aku. Bola tidak boleh dikeluarkan. Free kick untuk pasukan PLD Kuantan kerana pegawai perlawanan berjaya menangkap kesalahan di dalam skram oleh pasukan PLD Termaloh dan memberikan free kick kepada pasukan PLD Kuantan. Terus melakukan quick tap, terus menebarkan sebelah kanan padang namun knock on bola tersebut. Dan pegawai perlawanan memberikan scrum down untuk pasukan PLD Termaloh. Bola berjaya dikeluarkan oleh pasukan PLD Termaloh. Terus melakukan sepakan ke belakang untuk pasukan PLD Kuantan. Namun berjaya ditangkap oleh pasukan PLD Kuantan. Oh, namun dicuri kembali oleh pasukan PLD Termaloh. Satu kayuhan yang cukup baik dan memberikan penalti buat pasukan mereka. Namanya ada kesalahan high tackle sebentar tadi oleh pasukan PLD Kuantan. Memberikan penalti buat pasukan PLD Termaloh. Bola terus dikeluarkan. Terus melakukan satu hentakan oleh pemain berjersey nombor 1 PLD Termaloh. Bola terus dikeluarkan. Satu struggle yang cukup baik. Satu offload namun tangkapan yang kurang kemas. Namun bola masih lagi dalam permainan. Nampaknya pasukan PLD Termaloh berjaya menambah satu lagi try buat pasukan mereka. Senyum kegembiraan nampaknya pemain yang melakukan try ini. Di mana anda? Di mana situ?
Apa? Ya, dia aku betul-betul ni. Oh, sayang sekali. Bola terkena tiang nampaknya. Tapi tak mengapa. Pasukan PD termeluh. Sekurang-kurangnya mempunyai kelebihan 19 mata yang menjarakkan mereka sungguh jauh di antara mereka dan pasukan PAD Kuantan. Sepak boleh diambil oleh pasukan PAD Terbeloh. Satu sepakan ke belakang. Namun berjaya ditangkap oleh pemain berjersi nombor 2 ini. Terus melakukan satu larian. Cuba mencari lubang. Terus melebarkan ke kanan. Namun ada satu kesalahan dapat ditangkap oleh pengadil perlawanan Mr. Lomo. Mendapati pemain pasukan PAD Kuantan ini melakukan satu obstruction di tengah padang sebentar tadi. Nampaknya pemain pasukan PAD Kuantan dikenakan kad kerana tidak back 10 ketika penalti sebentar tadi. Menghadiahkan penalti buat pasukan PAD Terbeloh. Pemain berjersi nombor 1 ini terus melakukan satu hentakan dan terus melakukan try buat pasukannya. Dan memberikan satu lagi tambahan try. Dan memberikan 5 mata tambahan buat pasukannya. Pada perlawanan final ini nampaknya pasukan Terbeloh sungguh berani melakukan hentakan-hentakan yang cukup padu dan memberikan mereka sekurang-kurangnya kemenangan yang berkesudahan 24-0.